Kita dulu aja motor duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sekalian yang saya hormati orang komunitas dan masyarakat di Indonesia, Asyik Karim, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan Jenderal TNI, Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Wakil Sumbori, pejabat dari jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan rekan-rekan saya keluarga besar alumni Taruna 89 dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk pelepasan bantuan kemanusiaan dari korban erupsi Gunung Lewotopi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur oleh kita semua yang ada di tempat ini. Pada kesempatan saya mengucapkan terima kasih dan menghargai setinggi-tingginya kepada Bapak Panglima TNI, para staf TNI Angkatan Udara, para staf TNI Angkatan Laut, jajaran BNPB, dan stakeholder terkait yang membantu memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang kami kirimkan ada 25 ton beras, 200 dus susu formula, 12.500 bungkus mie instan, 7.500 bungkus mie instan, kemudian 2.500 biskuit, 2.500 abon, 2.500 paket obat-obatan, 2.500 paket selimut, 3.500 perlengkapan pakaian, dan 200 dus air mineral. Sebagian barang sudah dilanal di Kupang, nanti akan disalurkan bersama-sama dengan barang yang hari ini akan dikirimkan melalui udara. Tentunya bantuan kemanusiaannya akan menggunakan pesawat dari TNI Angkatan Udara, disalurkan ke pangkalan utama TNI Angkatan Laut wilayah 7 NTT, kemudian akan diserahkan oleh perwakilan kita yang ada di sana. Selanjutnya akan diserahkan kepada BNPB yang menjadi penanggung jawab daripada penyaluran bantuan kemanusiaan. Semoga sedikit kontribusi kami kepada rekan-rekan kita yang terkena musibah, mudah-mudahan segera bangkit kembali dan kembali bisa menjalani kehidupan dengan normal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kita terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Tentunya hari ini kita lakukan sejalan dengan arahan Bapak Presiden, di mana seluruh kementerian lembaga bisa berkontribusi dalam memberikan dan meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di NTT yang saat ini sedang mengalami musibah. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari Senin 25 November 2024, bantuan kemanusiaan bagi korban erupsi Gunung Lewotopi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta rekan-rekan kita yang ada di sini secara resmi saya berangkatkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yakni pembacaan doa oleh Bapak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang Maha Kuasa, doakan saya pimpin secara Islam untuk yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Ya Allah, pada hari ini kami bencana erupsi Gunung Lewotopi. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat tiba dan menjadi catatan amal kebaikan bagi kita semua. Pemimpin kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah nabil ummi wa alali wa sobi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, berkenan kepada Bapak Ban penempelan stiker pada barang bantuan kemanusiaan.
Pak Menteri, lihat ini Pak Menteri. Baik, rekan-rekan media, hari ini tadi sudah saya sampaikan bahwa bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur, kami bersama dengan jajaran TNI alumni AKP 89 bersama-sama mengirimkan bantuan ini menuju ke Nusa Tenggara Timur. Tentunya tidak semuanya bisa diangkut dengan pesawat. Kapasitas pesawat ini hanya 9 sampai 10 ton. Ini masih 2,4 ton, besok akan dilengkapi dan besok tanggal 27 baru berangkat ke Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan bantuan kontribusi kita yang kecil kepada saudara-saudara kita yang di sana bisa setidaknya memberikan manfaat untuk mereka yang menjadi korban bencana erupsi tersebut. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, rekan-rekan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, rekan-rekan alumni Taruna 89 yang sudah berkontribusi dalam penyaluran bantuan sosial ini. Terima kasih. Tanggal 27 ini baru berangkat nanti menuju ke Lanut di Kupang, kemudian langsung digeser ke Lanal untuk dikirim menggunakan kapal laut karena sebagian barang sudah ada di atas kapal, selanjutnya akan segera disalurkan ke sana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ada di sana. Pengiriman nanti bisa tepat sasaran ke para korban terakhir yang banyak sekali.